sinuensis, tanaman ini namanya kitongo atau totongoan. Totongoan ini tanaman liar umumnya di tebing-tebing yang dekat dengan air, berbulu ini, batang baik daunnya, bunga dan buahnya menempel pada batang seperti ini. Nah, walaupun si tumbuhan totongoan ini tanaman liar, tapi ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan. Manfaatnya yang pertama, mencegah kanker. Yang kedua, dapat melancarkan pencernaan. Yang ketiga, menjaga berat badan. Nah, tapi terus terang, Broensis, saya belum pernah makan buahnya, buah totongan ini. Tapi kalau kita gosok di tangan ini, aromanya seperti ada asem-asemnya. Begitu. Tumbuhan ini dikatakan totongoan karena buahnya mirip sekali dengan kumpulan dari tongo. Merahnya sama banget seperti ini. Anak muda zaman sekarang pasti sangat sedikit sekali yang tahu tongo, bahkan mungkin tidak ada yang tahu apa itu tongo. Nah, tongo itu sejenis hewan yang sangat kecil, warnanya merah, dan kalau berdiam di kemaluan kita, di kemaluan laki-laki, itu biasanya kemaluan kita jadi bengkak. Begitu saja Proensis tentang totongoan atau kitongo. Terima kasih.